Salam sejahtera sekalian. Kalau anak jantan buka balik TikTok saya kata Sanusi. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Nur menyifatkan tindakan pihak yang menyekat akun media sosial TikTok miliknya sebagai penakut. Beliau yang juga merupakan pengarah pilihan raya Perikatan Nasional mengarahkan pihak berkenaan supaya akun tersebut dikembalikan. Dalam keadaan perang ini, mereka telah menyalahgunakan kuasa untuk mempengaruhi syarikat TikTok untuk sekat TikTok saya sehingga saya tiada ruang untuk sampaikan maklumat dengan cepat kepada orang ramai. Kalau hangpa anak jantan, buka balik kawan TikTok saya katanya. Beliau berkata demikian kepada media ketika hadir ke majelis penyerahan geran tanah, peringkat daerah Bandar Baharu di sini pada Ahad. Dakwa Muhammad Sanusi dengan tindakan drakonian kerajaan PNBH, PN, PHBN menyekat akun TikTok itu telah membuatkan lebih ramai rakyat membenci gabungan tersebut. Saya tahu hampa takut kat saya, tapi jangan tunjuk sangat kat orang katanya. Beliau dalam masa sama menjelaskan, pegawainya telah mencipta akun baharu buatnya pada ketika itu, namun belum melihatnya. Sinar Harian sebelum ini melaporkan akun TikTok rasmi Menteri Besar Kedah dikatakan tidak boleh diakses oleh semua pengguna aplikasi itu. Berdasarkan pemerhatian sinar harian, ekaun yang mempunyai 432.700 pengikut itu tidak boleh diakses bermula Sabtu.